Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Hari ini saya akan update ikan cana maru yellow centaurum saya yang waktu itu saya keep bulan Oktober. Di awal itu size-nya saya beli harga 50.000, itu size-nya kisaran 10 cm atau 11 cm ya. Nah, ini sudah jalan berapa bulan ini? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Udah 5 bulan, size-nya udah 25 cm. Dan ini udah kelihatan barnya ya, udah full. Cuma warna dan bunganya juga belum kelihatan. Nah, ikan saya ini lebih cepat besar karena faktor makannya, bro. Jadi saya itu jarang muasain ikan ini, atau tiap hari itu saya kasih makan terus, bahkan satu hari dua kali gitu. Harusnya kan dipuasain ya, katanya biar galak. Cuma nggak tega aja, bro, saya mau puasain ikan ini karena setiap hari saya makannya tuh di depan akuarium ini. Jadi ya nggak enak saya makan masa ikannya puasa. Nah, pasti saya kasih makan juga, bro. Jadi kebiasaan kayak gitu. Terus akhirnya ikan ini cepat banget besarnya. Beda sama yang punya teman saya, belinya sama, ukurannya juga sama. Dia masih size kisaran 12 apa 13 cm gitu. Karena ya jarang dikasih makan, cuma warnanya lebih mencolok punya teman saya. Kalau punya teman saya itu bodinya ramping, warnanya udah kuning. Nah, kalau punya saya ini warnanya masih belum kuning ya, ini masih bertahap. Ini badannya doang yang besar ya, bro, cuma masih masih umur muda gitu. Nah, ini saya kasih makan itu dulu fokus jentik nyamuk, ulat Hongkong, ulat Jerman, jangkrik, dan udang. Nah, akhir-akhir ini udah jalan satu bulan saya kasih udang terus, bro. Mau lihat perkembangan warnanya, katanya sih cepat mutasi warna ya, tapi saya nggak tahu juga. Padahal ini sudah saya pakai daun ketapang selama 2 bulan, tapi juga warnanya nggak kuning-kuning, bro. Maksudnya nggak cepet banget kuningnya ya, lama butuh proses, mungkin karena usia masih muda ya. Nah, ini sebenarnya sih tanknya juga kekecilan, bro, harus saya ganti nanti, bro. Mungkin cukup sekian, bro, sharing pengalaman saya merawat ikan cana maru yellow centaurum selama 5 bulan ya. Lain kali saya update lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air amis.